Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini adalah vlog hari yang ketiga. Bengkel video kamera level pertengahan bersama Raja Mukriz. So, kalau semalam kita ada Ricky tempat discuss dengan pelakon and then kendalikan equipment yang disediakan. So, hari ini adalah hari kita nak shooting mengikut skrip tajuknya Sumpah, arahan ni karya Ajami Hashim, seorang karya penulis skrip yang bagus. So kursus ni memang saya begitu teruja lah, sebab kalau sebelum ni saya menggunakan equipment kamera yang kecil-kecil je, kali ni saya berpeluang menggunakan kamera yang orang guna untuk shooting filem. Jadi memang kursus ni memang best, suatu yang baru bagi saya. Saya kena ambil peluang untuk rasai suatu pengalaman yang baru. So saya pun tak sabar hari nak shooting. So nanti kita tengok macam mana kita shooting. Okay, let's go. Operation equipment, okay, untuk persiapan syuting. Setting kamera. Ini check audio. Okay, semua nampak teruja. Masing-masing peserta semua. Masing-masing peserta semua first time nak guna equipment yang dibagi ni. Ini kamera kita yang akan guna Group B. Okay, ini bengkel makeup effect. So peserta-peserta makeup effect semua akan makeup peserta-peserta pelakon. So semuanya teruja dengan tugas masing-masing. Kita memang buat preparation macam mana filem, macam tu lah. Semua equipment kita discuss antara pelakon-pelakon tentang wardrobe yang nak pakai, wardrobe yang makeup yang nak dikenakan. Okay, mengikut patap masing-masing. Siap bawa prop tengkorak lagi. Cerita yang kita nak buat ni adalah cerita mistik seram. So jadi kita jadi seram tu, kita kena tengok hasil dia lah nanti. Jalan. Ini badan. Okay, tutup slowly. Jalan. Tak pergi dekat tu. Okay, ambil skipper, letak ke bawah, pakai, and then slowly walk, off ke sebelah kanan. Action!
caught in the crossfire.